من عيد الفطر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله أكبر ولله الحمد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minat ulumat ila nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah masjid al-mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, berarti sangatlah mulia. Ramadan bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya, kehadirannya dirindukan dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh, termasuk para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakan pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Ramadan dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggunya para setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar melakukan ibadah puasa. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa bagi mereka yang melakukannya di bulan Ramadan, itulah amal ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan. Dengan puasa Allah ampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap ridha Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat isya, salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan karena iman, mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita dari yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang kita sembunyikan dengan rapi, suami, istri, keluarga tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina tuqum. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kebahagiaan bagi mereka yang puasa, farhatun inna fitrihi, saat dia berbuka, farhatun inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa, maka Allah balas dengan surga-Nya, akan dimasukkan di dalam pintu yang khusus, Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semua dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
Termasuk ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa. Ibadah haji kurang lebih 5 hari. Ibadah umrah 2-3 jam. Ibadah sholat 5-10 menit. Ibadah zakat, infak sedekah hanya hitungan detik. Ibadah yang paling panjang salah satunya adalah ibadah puasa. Allah menggembleng kita 24 jam non-stop siang dan malam disempurnakan puasanya. Sumratin musyama ila lail. Kemudian kurang lebih 30 hari Allah mendidik kita agar menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di antaranya kalau salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dijelaskan secara detail di dalam hadis. Wa aqimus shalah, shallu kama ra'aytumuni usalli. Giliran puasa Allah jelaskan secara detail pula di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, 5 ayat sebelum kita melewati bulan Ramadan dan setelah kita melewati bulan Ramadan, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bulan penantian kedatangannya oleh para salafus saleh, sungguh istimewa mereka menyambutnya dengan berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbala. Saat memasuki Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alina biljumni wal imani wa salamatu wal islam rabbi wa rabbuk Allah, agar diberikan keselamatan iman dan islamnya. Setelah melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan lamanya, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf, khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima. Raja terus berharap agar amalannya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa takhusyu'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Mau tahu enggak apakah amal ibadah kita selama Ramadan 29 sampai 30 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ada perubahan enggak dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak kita semakin mulia kepada manusia. Kalau semakin baik, semakin memuncak keimanannya dan amalnya, tandanya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbanian wala takun ramadanian. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, kapan, di mana saja, bulan apa, azab, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hasil Ramadan ini untuk sebulan yang akan datang. Janganlah kalian menjadi hamba Allah yang ramadani, yang tunduk patuh taat kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa hanya di bulan Ramadan saja. Celakalah, rugilah, kata Malaikat Jibril alaihissalam, orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang salat malam tidak dapat apa-apa kecuali hanya lebih saja. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di antaranya amalan yang biasa kita lakukan, lanjutkan lagi di luar Ramadan. Selain kita puasa wajib, lanjutkan lagi puasa sunnah di bulan Syawal. Tandanya di istiqamah, tandanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun lamanya. Lanjutkan lagi puasa kita di bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah fafidiyatun ta'amu miskin. Berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala.
bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Allah ganti di dunia 10 kali lipat. Allah ganti di akhirat 700 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalha. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Saudara kita di Gaza, Palestina, lebih dari 35.000 orang dibantai, dari bayi sampai orang tua. Kesulitan makan minum, bayangkan saat ngantri pun dibom, kemudian makan-makannya sulit, satu biji kurma untuk 2 hari. Kemudian sekarang makan kaktus yang orang tuanya khawatir jangan-jangan kaktusnya pun akan habis. Mudah-mudahan saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hidup di dunia enggak lama, persiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat baru mau sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tatawwu, lakukanlah amalan-amalan wajib, kemudian ikuti dengan yang sunnah-sunnah yang sudah kita terjaga selama ini, sholat berjamaah di masjid, jangan tinggalkan masjid. Sekiranya manusia mengetahui sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Jangan suaminya saja, ajak anak-anaknya. Sholat yang pertama kali ditanya, sholat transaksinya di langit. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya akan bagus. Yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya agar mereka mendirikan sholat, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian afdhalus shalah ba'dal fariidhah sholatul lail, sholat terbaik sholat 5 waktu. Kemudian lanjutkan lagi dengan sholat tahajud kita, jangan tinggalkan yang kita jaga kemarin. Mudah-mudahan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan segala solusi dalam setiap permasalahan kita. Allah memuliakan kita dunia apalagi akhirat. Kemudian Allah menjaga kita, Allah melindungi kita kalau kita menjaga salat malam. Lakukanlah terus walaupun minimal 2 rakaat di lain, di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemarin kita sudah berinteraksi dengan Qur'an, baik bacaannya, baik tadaburnya, baik hafalannya, baik amalnya. Jangan hilangkan bacaan kebiasaan baik kita. Innahu laqur'anun karim. Qur'an ini mulia. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Yasfa'ani, kata Nabi. 2 syafaat diantara banyak. Puasa ngadu kepada Allah, ya Allah, hambamu dulu di dunia meninggalkan syahwatnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hatinya. Dalam kondisi ramai-ramai maupun sendirian, dia melakukannya karenamu ya Allah, dia taat karenamu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Puasa ngadu kepada Allah. Kemudian Al-Quran, mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu ini di dunia saat malam hari kebanyakan orang tidur lelap, dia sempat-sempatnya membaca Al-Quran, selamatkan dia ya Allah. Mudah-mudahan puasa kita, baca Quran kita menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian yang kelima, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Datang ke majlis-majlis ilmu, langkah gampang kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya salawat yang kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fa lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya, niscaya kalian diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir, perbanyak mengagungkan Allah setelah melewati amalan-amalan yang dahsyat di bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Banyak-banyak mengagungkan Allah ba'da maghrib. Sampai saat ini kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sebentar. Kemudian kita yang sudah banyak melakukan amal soleh, menjauhi maksiat, jangan merasa paling suci, paling benar. Karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa'a. Maka jagalah keistiqomahan kita sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah kulla ahyani, adalah Nabi senantiasa mengingat Allah setiap saat, setiap jam, menit, bahkan detik. Wa may ya'shu an dhikr rahman nufayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sebentar kita tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tidak mengingat Allah, hidupnya susah. Ba'da subuh sampai matahari terbit yang biasa kita baca, ba'da asar sampai matahari terbenam, lakukan kembali di luar Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian perbanyak doa kepada Allah. Orang beriman, orang bertakwa, tukang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku amatlah sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya kemarin kita minta kepada Allah, minta lagi di luar Ramadan. Di antaranya tiga yang kita minta kepada Allah. Pertama surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua agar kita semua, keluarga kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minanna. Mudah-mudahan nama kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak keturunan kita dihapus dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedelapan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan ribut, jangan dengki, jangan berantem sesama keluarga, saudara, kandung, tetangga, dan sebagainya. Jangan bermusuhan. Nisfu Syaban, Allah ampuni dosa kita di malam itu. Lailatul Qadar, Allah berikan kepada kita. Semua akan berhenti manakala kita musuhan dengan saudara kita, manakala kita durhaka dengan orang tua kita. Buat apa sholat, zakat, puasa kalau kita durhaka dengan orang tua kita, mertua kita? Maka salinglah memaafkan di bulan Ramadan dan saat memasuki bulan Syawal ini. Di antara sifat orang bertakwa adalah wal kadzibina al ghaidha wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya di bulan Ramadan ini dulunya kita maksiat dan dosa. Saat masuk Ramadan, Allah ampuni dosa kita. Keluar Ramadan menjadi mulia. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kesembilan, wa antum aakifuna fil masajid. Yang sudah biasa Ramadan berlama-lama di masjid, maka jangan tinggalkan masjid itu. Jangan semakin jauh dengan Allah.
satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah mereka qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jantungnya, hatinya selalu terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Niatkan i'tikaf walaupun hanya setengah jam, 10 menit, beberapa menit saat kita masuk ke dalam masjid-masjid kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-10 adalah tilka hududullah, tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, semua kita kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah, semuanya tinggalkan. Kalau ke-10 ini kita lakukan setelah Ramadan, tandanya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan jadilah kita semua hamba-Nya yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kenapa sih kita mesti menjadi orang bertakwa? Orang bertakwa itu diberkahi oleh Allah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Orang bertakwa itu diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar yang sangat mudah. Allah tutupi aibnya, Allah ampuni dosanya, lalu Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Kemudian bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah bimbing hidayah itu. Innal ladhina amanu wa aminu salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Karena imannya ditaat kepada Allah, karena imannya dia melakukan amal soleh, menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Dia akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka lah yang beruntung. إِلَّا مَنْ تَعْمَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Barang siapa yang bertobat sungguh-sungguh, melakukan amal saleh, beriman kepada Allah, Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Allah masukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kemarin semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata wa innahu as-sami'ul 'alim. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله أكبر، 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 ولله الحمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضى الله من ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياة في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم وحد كلمتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم اقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم اغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Saya banyak bicara pasti banyak salahnya mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan bermanfaat saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal ahidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair wallahu muwaffiq ila qawmin qarib nasrun minallahi wa fathun qarib wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.